Apa nih? Oke, Uno 4. Pada kaget semua. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming Content. Reaction bloopers memes KBD toilet terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, jadi teman-teman, akhirnya 5 YouTuber terbesar di KBD toilet collab teman-teman ya. Oke guys, tapi sebelum gue kasih tahu kalian, pastikan kalian semua para pecinta KBD toilet di luar sana, yes, kalian semua yang lagi pada nonton, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya. Ayo bantuin Bang Fine Art dengan subscribe-nya dan loncengnya, karena kita menuju ke 5 juta subscribers teman-teman. Dan itu jempol belum tekan tombol like, tekan tombol like-nya sekarang guys. Ayo let's go tembusin 10.000 like teman-teman ya. Ini biar abang kalian semangat mengikuti sebari buat kalian teman-teman ya. Mantap kalian guys. Alright, tapi guys, sebelum kita menuju ke video kolaborasi 5 YouTuber terbesar Skibidi Toilet ini, kita tonton dulu video official dari sang pembuat Skibidi Toilet, itu adalah Bang Dava Boom, teman-teman ya. Oke, karena ini episode keren banget sih guys, Skibidi Toilet 77 part 2, dan ini sudah 1 minggu teman-teman ya. Langsung kita tonton, let's go! Gila, viewsnya ada 17,2 juta dengan like hampir 800 ribu guys, GG Gaming ini guys. Oke, langsung kita tonton teman-teman ya. Ini video paling keren sih guys ya. Set. Oke, dilempar tuh kepala dari pasukan Astro. Dan ini gua masih hafal banget guys, gua nonton berkali-kali soalnya. Ting, jempol. Ho 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 ho. Let's go. Oke, terus terjadi langsung pertarungan besar antara pasukan Skibidi Toilet melawan pasukan Astro Toilet teman-teman ya. Dan ini si SWAT Skibidi hampir aja tumbang guys. Tapi tapi dibantu sama si Giant Kameramen teman-teman ya. Dan ini gua suka jurus ini guys. Lihat guys. Celurit bumerang. Shoot. Itu headshot semua guys ya. Itu kena kepala. Benar-benar kena kepala itu guys. Oke, lanjut terbang dia teman-teman untuk mencari musuh lainnya. Dan dia menjatuhkan Easter Egg guys. Nah. Guys, ini adalah salah satu Easter Egg penting menurut gue teman-teman ya. Oh ya, jadi buat kalian yang masih belum nonton konten Easter Egg gue, bisa langsung nonton konten Easter Egg gue teman-teman. Gue udah bahas ini guys ya. Total ada 3 gambar yang berhubungan dengan Alpha Hills teman-teman ya. Dan ini adalah pasukan spesial pemerintahan teman-teman, yang dipimpin sama Bang Dava Boom sepertinya teman-teman ya, di tahun 1986 guys. Oke lanjut. Tuh, ada Dava Boom nih guys. Dava Boom ngapain lu di situ lu? Jangan-jangan guys, nanti plot twistnya Dava Boom adalah musuh sesungguhnya guys ya, raja terakhir guys. Set, dibalikin. Boom. Bis. DJ Toilet kuat loh guys, termasuk kuat dia sekarang. Kalau di video-video sebelumnya DJ Toilet tuh cuman numpang lewat, tewas, numpang lewat, tewas gitu dong guys. Dan ini dia, si Fred telah datang teman-teman. Set. Gila, di defend gitu bro. Nih, gue suka banget senjatanya menurut gue keren guys ya. Ini kalau ada action figurnya dengan senjata kayak gini sih keren banget loh guys. Pedang besar dengan gergaji mesin guys. Terus ada shotgunnya juga, gila lengkap banget ini guys. Jarak dekat kuat, jarak jauh juga kuat guys. Boom, ditembak langsung. Bahkan dia defendnya juga kenceng guys ya tuh. Ditembakin kayak gitu cuma terbakar di bagian belakangnya doang guys. Dan sisanya aman. Nah ini, welcome kameramen 3.0. Gila, seluruh pasukan kameramen sudah di upgrade 3.0 teman-teman. Dan bahkan guys, kamera woman double plunger teman-teman ya. Ini kuat. Dan ada tentakel lasernya juga guys ya. Langsung shot kan. Kelar guys ya, nggak pakai banyak pacot. Selesai dia teman-teman. Wede. Dibilang. Wet. Damn. Dan dia langsung turun. Ini momen yang ini keren banget, guys. Lihat plungernya. Terus dia yang bantuin. Berubah menjadi Katie. S1. Until the end. Teruslah bersama katanya guys ya. Pokoknya bersama-sama sampai akhir.
langsung dapat jempol dari kita guys, mantap. Dan videonya pun habis di sini teman-teman ya. Oke, gue yakin kalian udah gak sabar nungguin video kolaborasi terbesar ini teman-teman ya. Karena gue udah lihat tuh kemarin di apa guys, di Discord gue teman-teman udah di-share sama si Denmat guys. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen tahu info-info konten terbaru yang keren-keren banget, kalian bisa langsung join ke Discord official Fine Art Gaming. Yuk, kita ngebahas Kibidi Toilet, Roblox, Tumble guys, banyak banget komunitas di situ. Jadi langsung join ke Discord sekarang. Link Discord di deskripsi, jadi buruan join sekarang kalian ya. Gua tunggu kalian di Discord teman-teman. Mantap. Oke, jadi langsung saja guys ya. Share. Oke. Guys, jadi kita sudah di channelnya Bang Fearless teman-teman ya. Dan guys, ini dia teman-teman. The Skibidi Creator Uno Tournament Bloopers guys. Dan ini melibatkan 5 kreator Skibidi harusnya ya guys ya. Kalau di gambar thumbnail yang kemarin di share di Discord, itu melibatkan Bang Davaboom, Dom Studio, Speedarun, Fearless, dan Bang Monster Up. Dan kelima-limanya ini adalah, enam teman-teman. Gue lupa satu lagi, Bang No Skill Clutch teman-teman ya. Melibatkan 6 YouTuber teman-teman. Dan keenam-enamnya ini adalah YouTuber terbesar yang memiliki subscriber banyak dan views terbanyak di Skibidi Toilet di seluruh dunia teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja gue udah gak sabar, langsung kita tonton guys ya. Let's go. Nah ini dia. Kita like dulu dan ini baru rilis sekitar 4 jam yang lalu dan viewsnya sudah 100.000 teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita tonton. Let's go. Semoga gak copyright, tolong musik, jangan ada musik please ya. Let's go. Aduh ada musiknya guys. Hati-hati, musik guys. Speedarun. Dia ketawa. Itu sebenarnya lucu. Konyol. Hey Dom, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan hal yang memundurkan waktu agar kita bisa memulai dari awal lagi? Oh, itu jenius. Hanya jika aku bisa melakukannya. Itu, apa maksudnya? Apakah gua terlihat seperti jam buat lo? Wait, Bang Max tadi juga ada guys. Wah, ini gak cuma 6 sih guys. Skibidi Bang No Skill Clutch, gila. Mukanya ini banget guys ya. Sadis gitu. Ini makan waktu lebih lama dari salah satu episode. Apa nih? Oke, Uno 4. Pada kaget semua. Wait, Bang Davaboom menyelesaikan semuanya guys. Lihat nih Davaboom ngapain. Gua gak bisa, gua tidak, apa tuh? What? Oh langsung selesai guys. Oke, kita tonton sekali lagi teman-teman ya. Gak gitu jelas langsung selesai. Oh setidaknya gue tahu di sini berarti melibatkan 7 YouTuber teman-teman ya. Berarti ada Bang Davaboom, Dom Studio, Fearless, Monster Up, No Skill Clutch, terus Max Sedih. Satu lagi siapa tadi guys? Speedarun. Total 7 YouTuber guys ya. Wah. Sorry banget guys, gue soalnya belum nonton sama sekali dan gue tidak memperhatikan bener-bener. Ya intinya ini adalah 7 YouTuber teman-temannya, gila bro. Tuh. That's actually hilarious. This is ridiculous. Itu sebenarnya lucu, itu sangat konyol. Hey Dom, kira-kira lo bisa nggak sih memundurkan waktu agar kita bisa memulainya lagi dari awal? Itu jenius banget, Fearless. Hanya jika aku bisa melakukannya. Apa maksudnya? Emang gua kelihatan kayak jam buat lo? Terus Bang Max sedih. Nah, jadi misterius banget nih guys, karakternya guys. Monster Up, Skibidi, No Skill Clutch. Mukanya muka anak-anak bandel gitu guys ya. Terus Bang Davaboom guys, ini guys. Ini lebih lama dari, lebih makan lebih banyak waktu daripada salah satu episode. Dilempar kartu. Gue gak ngerti main Uno sih teman-teman ya, jujur ya. Dan lihat, semuanya kaget guys. Link mumble. Wush. I can't remember allowing this cameraman to... Nih, dengar. I can't remember allowing this cameraman to... Gua nggak inget kalau gue mengizinkan salah satu kameramen ini untuk merekam. Nah dia ngomong kayak gitu, terus videonya pun habis teman-teman ya. Keren. Ini Bang Fearless pasti udah minta izin guys ya. Dan ini keren sih, dia bikin seluruh karakternya tuh bener-bener mirip ya. Bahkan Bang Davaboom-nya aja mirip banget teman-teman.
Keren. Good job banget buat Bang Fearlens. Ini video keren ya. Ya buat lucu-lucuan doang sih teman-teman. Jadi itu dia guys ya. Skibidi Creator Uno Tournament Bloopers by Fearlens teman-teman ya. Ya wes deh guys ya, thank you banget teman-teman semua udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Keren kalian guys ya. Sebelum kalian cabut pastikan tinggalkan tombol like, share dan subscribe. Yo, let's go tembusin 10.000 like teman-teman biar gue makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian ya guys ya. Dan coba kalian komen guys. Nih gue minta kalian buat urutin guys ya. Dari ketujuh YouTuber ini coba urutin dari nomor 1 sampai nomor 7 yang kalian suka guys ya. Misalkan pertama Bang Davaboom, Bang Dom, terus siapa lagi sampai yang dari yang paling kalian suka dan biasa aja teman-teman. Coba ya, tulis di bawah guys. Oke? Ya wes. Gua Fynart Gaming pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction Skibidi Toilet berikutnya. Fynart Gaming signing out. Bye bye. Ciao. Thank you guys.